Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas update berita transfer resmi Arema FC untuk musim Liga 1 2024-2025. Resmi berikut kabar transfer Arema FC. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Arema FC. Berikut update berita transfer Arema FC untuk Liga 1 musim 2024-2025 resmi. Berikut kabar terbarunya. Berikut kabar dari Bagas Adi. Memiliki nilai pasar 1,76 miliar rupiah, usia 27 tahun, dikabarkan akan meninggalkan Arema FC dan akan merapat ke PSS Sleman. Berikutnya ada Francisco Rivera. Harga pasar 6,85 miliar, usia 29 tahun, dikabarkan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025. Berikutnya ada Rocha Santos. Usia 24 tahun, harga pasar 7,82 miliar rupiah, dirumorkan akan merapat ke Arema FC untuk musim terbaru. Berikutnya kabar dari Faisal Yunus. Harga pasar 434,54 juta rupiah, usia 27 tahun, asal klub Gresik United, dikabarkan akan merapat ke Arema FC. Rumor terbaru dari Arema FC, dikabarkan akan mendatangkan Jose Correa, usia 37 tahun, nilai pasar 7,82 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Arema FC. Berikut kabar dari Faisal Yunus, dirumorkan akan kembali merapat ke Arema FC. Klub asal Gresik United, posisi forward, usia 27 tahun. Berikut rumor dari Arhan Fikri. Selain dirumorkan akan merapat ke PS Barito Putra, Arhan Fikri dikabarkan juga akan merapat ke Persita Tangerang, asal klub Arema FC, posisi midfielder, usia 19 tahun. Berikut kabar dari Arhan Fikri. Nilai pasar 2,6 miliar rupiah, usia 19 tahun. Arhan Fikri dikabarkan akan hengkang dari Arema FC dan akan merapat ke PS Barito Putra di musim 2024-2025 mendatang. Berikutnya ada Aril Ucello. Nilai pasar 4,3 miliar rupiah, usia 25 tahun, dikabarkan akan hengkang dari Arema FC dan akan merapat ke klub yang belum ditentukan. Kita tunggu saja kabar berikutnya. Berikutnya kabar dari Charles de Almeida. Nilai pasar 2,6 miliar rupiah, usia saat ini 29 tahun, dikabarkan akan meninggalkan Arema FC di musim 2024-2025. Selanjutnya ada penjaga gawang Arema FC, yaitu Julian Schwarzer. Nilai pasar 2,2 miliar rupiah, usia 24 tahun, dikabarkan akan hengkang dari Arema FC di musim 2024-2025. Berikutnya kabar dari Wahyudi Hamisi, asal klub PSS Sleman. Nilai pasar 3,04 miliar rupiah, posisi gelandang bertahan, dikabarkan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 mendatang. Berikutnya ada Freds Butuan, asal klub Malut United. Nilai pasar 3,04 miliar rupiah, posisi sayap kiri. Memiliki tinggi badan 167 cm, usia saat ini 27 tahun, asal negara Indonesia. Dikabarkan akan merapat ke Arema FC musim 2024-2025. Selanjutnya ada pemain asal PSIS Semarang, yaitu Taisei Marukawa, asal negara Jepang.
usia 27 tahun, posisi sayap kiri, tinggi badan 169 cm. Dikabarkan akan meninggalkan PSIS Semarang dan akan merapat ke RMFC untuk musim 2024-2025 mendatang. Selanjutnya kabar dari Farudin Arianto, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Posisi bek tengah, tinggi badan 185 cm. Asal negara Indonesia, usia saat ini 35 tahun. Dikabarkan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025. Selanjutnya ada Junior Brandao, nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Posisi depan tengah, tinggi badan 187 cm. Asal negara Brazil, usia saat ini 29 tahun. Dikabarkan dan dikaitkan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025. Oke guys, itu tadi update berita transfer Arema FC Liga 1 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku.